Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Saya ucapkan kepada pelajar tahun 4, 5 dan 6 bagi sesi 2021 Tanah diucapkan. Saya Muhammad Akmal bin Azizan, iaitu guru yang akan mengajar ibadah bagi tahun 4, 5 dan 6. Mari ikuti video seterusnya. Baiklah, untuk tahun 4, tajuk yang bakal dipelajari ialah unit 1, azan dan iqamah, unit 2, solat fardu, dan unit 3 ialah solat Jumaat. Jadi kita akan tengok pengenalan, iaitu unit pertama, azan dan iqamah. Baiklah, okey. Azan, pengertian azan dari segi bahasa bermaksud pemberitahuan. Okey. Manakala dari segi syar'i pula bermaksud seruan yang dilaungkan untuk memberitahu orang ramai tentang telah masuk waktu solat dengan lafaz tertentu. Okey. Maksud azan kat sini ialah bila kita dengar azan, kita dah tahu dah. Itu ialah tanda telah masuk waktu solat. Okey. Orang yang melaungkan azan disebut muazzin ataupun bilal. Seterusnya, okey. Rukun azan terdapat 3 perkara. Yang pertama, lafaz azan. Okey, sebab azan dia ada lafaz tertentu. Dimulakan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar dan diakhiri dengan la ilaha illallah. Okey, lafaz tersebut kita akan tengok pelajaran akan datang. Yang kedua ialah orang yang melaungkan azan. Mesti ada orang yang melaungkan azan. Dan yang ketiga, tertib ketika melafazkannya. Maksudnya, mesti dilakukan secara teratur. Tidak boleh kita tiba-tiba la ilaha illallah. Mesti mula-mula dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan seterusnya, hukum azan ialah sunat muakkad. Maksudnya, sunat yang sangat-sangat dituntut oleh Islam. Okay? Sebab azan menandakan masuk waktu solat. Dan selain itu, azan juga boleh digunakan untuk beberapa keadaan ataupun beberapa perkara. Sebagai contohnya, azan dilaungkan apabila lahir bayi. Bayi lah, tak kira lelaki atau perempuan. Mestilah kita laungkan azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Okey, situasi seterusnya, sebagai contoh, dalam keadaan ribut, ribut, hujan, ribut. Jadi, sunat kita untuk melaungkan azan bagi menenangkan keadaan tu. Dengan keberkatan azan tersebut, maka insyaAllah Allah akan bantu untuk menenangkan keadaan tersebut. Dan seterusnya, azan juga dilaungkan ketika mana kita hendak memulakan perjalanan yang jauh lah. Sebagai contoh, sebelum nak mulakan perjalanan balik kampung ataupun mau ke luar negara. Sebagai contoh, sunat kita laungkan azan di hadapan rumah kita. Sebelum kita nak masuk kereta tu, laungkan azan dulu. InsyaAllah dapat keberkatan daripada azan tersebut. Baik, jadi itu saja video saya pada hari ini. InsyaAllah saya akan sambung video saya pada minggu akan datang. Jadi sila jawab soalan yang anda telah dapat ketika drive-thru hari itu. Okay? Moga video ini memberi manfaat. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.